Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Pondok Emas. Nah, pada video kali ini saya mau berbagi informasi, yaitu sebuah gold packing ya. Jadi gold packing ini itu tempat penyimpanan emas batangan ya, yang berkualitas. Jadi gold packing ini terbuat dari akrilik bahannya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah lihat sebelumnya ya, mungkin ada di grup Facebook atau di grup WA atau di grup Telegramnya. Jadi di sini saya juga udah pesan sih ya, saya sudah juga udah pesan, tapi bukan untuk emas batangan, tapi untuk dinar dan dirham. Nah, oke, kita coba cek dulu beberapa review videonya ya. Coba kita cek. Nah, di sini saya cek videonya. Oke, saya buka dulu. Nah, ini. Nah, jadi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Oke, jadi gold packing itu seperti apa? Oke, seperti ini. Kita coba cek. Nah, di sini tutorial penggunaannya. Nah, ini ada reviewnya ya. Nah, ini terdiri dari mulai dari 0,5 gram packingnya. Nah, ini packing yang komplit ya, packing yang komplit. Jadi ada beberapa pecahan yang bisa ditaruh di sana. Jadi selain itu mereka menyediakan per kepingnya dan per dua kepingnya, dan juga kita bisa custom ya. Jadi untuk apa nantinya, misalnya untuk mahar, untuk hadiah atau untuk koleksi ya. Jadi saya udah pernah pesan, nanti saya perlihatkan ya, dia mungkin dia teman-teman tonton video ini sampai habis, saya perlihatkan. Saya custom, kita bisa desain bentuk sendiri ya. Jadi dengan nanti harganya itu tetap sama sesuai dengan di websitenya. Nanti kita cek websitenya, kita lihat dulu review dari videonya ya. Nah, jadi di sini terdiri dari 0,5 gram sampai untuk pecahan 10 gram yang klasik ya. Jadi untuk kemasan klasik. Jadi bukan hanya untuk kemasan klasik aja, jadi bisa juga untuk mereka menyediakan juga untuk set TI ya. Jadi satu keping, mulai kepingan berapa itu. Jadi untuk satu keping aja, jadi biar lebih bagus aja gitu ya. Untuk mempercantik, ini cocok untuk para kolektor. Kita juga bisa desain request desainnya. Oke, kita coba cek. Nah, ini emas antam ya. Ini jelas emas antam, mulai dari 0,1 gram sampai 0,5. Kemudian ada sertifikatnya. Kita bisa juga taruh di sana sertifikatnya, jadi biar lebih mewah atau lebih eksklusif aja tampilannya ya. Jadi ditaruhnya di sana. Nah, kemudian itu yang 5 gram ya, 5 gram, kemudian 4 gram ya, karena di retro itu ada 4 gram, kemudian 3 gram. Kemudian pecahan 2 gram. Kemudian pecahan ini 2 gram. Kemudian mereka taruh 1 gram, kemudian 0,5 gram atau setengah gram ya. Nah itu ya, kalau kita awal beli, jadi itu ada stiker, apa ini? Nah, jadi ini ada sertifikatnya ya, mereka naruh sertifikat. Nah, jadi ada banyak sertifikat yang bisa ditaruh, kemudian ditutup dengan akrilik ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat, nanti bisa langsung aja request ke nomor tertentu, ada nomornya di website. Oke, nanti saya perlihatkan request yang saya pesan itu seperti apa. Nanti saya perlihatkan, nanti juga saya review ya. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi dicopot pengaman lemnya ya, apa itu ya, perekatnya ya, nanti dipasang. Nah, ini yang dilemnya ya. Kalau sudah dilem, oke, udah berarti ini cocok untuk koleksi atau untuk mahar juga bagus ini ya teman-teman. Jadi atau teman-teman buat seperti ini dan jual ya, yang udah ada emasnya berapa, ditotalkan aja semuanya beserta biaya packingnya. Oke, nah seperti itu. Oke, nah sangat bagus ya. Jadi websitenya goldpacking.id namanya ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita bisa langsung kunjungi websitenya. Oke, langsung aja kita kunjungi websitenya. Nah, teman-teman, gold packing ya, gold packing namanya.
Jadi alamat websitenya goldpadking.id. Nah itu ya. Jadi di sini katanya tempat penyimpanan emas batangan kuat berkualitas. Goldpadking adalah tren terbaru penyimpanan aset emas batangan dengan lebih cerdas menggunakan packing yang berkualitas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah kelebihan goldpadking katanya di sini. Nah ini ada berbagai macam bentuk ya ukuran. Jadi ini sebagai sampelnya ya. Nah itu ada emas antam ya, yang retro, yang portrait maupun landscape. Kemudian bisa emas king halim, jadi kita bisa request sesuai dengan keinginan kita ya, yang pokoknya tergantung duitnya aja lah. Kalau pokoknya kita bisa request lah gimana desainnya. Oke, kita lihat yang sudah pernah mereka cetak ya. Di sini salah satunya yaitu yang ini. Nah ini ada yang 5 ya, emas series. Kita lihat. Nah ini banyak jenis emas series. Itu ada emas ini otomotif ya, ini bagus. Nah ini ya bagus. Nah saat ini saat 0,5 1 2 3 2 3 4 5 10 gram sampai 10 gram. Ini untuk antam. Jadi ini ada banyak juga macamnya. Ini UBS juga ada bagi teman-teman yang suka mengkoleksi pecahan emas UBS. Jadi ini juga ada ya. Jadi mulai 0,5 gram UBS, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 4 gram, 4 gram, 5 gram dan 10 gram ya. 4, 5 gram dan 10 gram. Kemudian kita bisa cek lagi ini yang series ya. Nah, kemudian kita bisa cek juga di bagian sini. Nah, ini yang batik. Nah jadi yang batik itu bagus bentuknya. Ini batik yang berapa gram ya, mungkin 10 gram ya. Ini 10 gram ya, tuh 10 gramnya ya teman-teman bisa cek. Nah ini ini batik Sido Mukti, jadi lebih bagus lagi ya untuk packingannya. Kemudian kita coba, nah ini ada yang King Halim. King Halim kita bisa cek. Nah ini King Halim. Oh ya, King Halim. Nah, ini bagus. Oke, harganya 150.000. Jadi kalau sudah tersedia di sini untuk kemasannya, teman-teman bisa langsung order jika teman-teman nggak ingin kostum ya. Mungkin sudah dirasa itu sudah cukup, atau mungkin kemasan yang disediakan sudah memenuhi kriteria yang teman-teman inginkan. Jadi tinggal langsung order aja. Jadi jika belum, jadi teman-teman bisa packing ya. Bisa langsung order dan sesuaikan dengan keinginannya ya. Oke, bisa teman-teman sesuaikan aja atau custom. Oh ini ya, nah ini antam, ini berbagai, ini untuk satu keping aja, jadi berbagai macam pecahan, ada yang serinya juga. Nah itu ya. Jadi nah di sini saya mau memperlihatkan lagi ya. Itu yang tadi kan yang ada lemnya. Jadi ya kita cek hari ini videonya, yaitu gold packing yang dibaut ya. Jadi nggak pakai lem, jadi kita bisa bongkar pasang kapanpun yang kita mau. Nah kita cek lagi di sini. Bentar. Nah ini, nah jadi yang ini ya videonya. Oke, nah jadi yang ini, nah ini gold packing ya. Jadi ini cara memasangnya. Jadi teman-teman bisa cek. Nah ini yang dibaut ya. Jadi nggak dilem. Jadi kita bisa bongkar pasang kapanpun yang kita mau. Jadi bisa kita ganti-ganti nanti pecahannya, mau pecahan yang besar atau yang kecil. Jadi pokoknya ini universal sifatnya, untuk pecahan yang universal. Oke, ini lebih bagus ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, bagus sekali. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi saya sudah pernah pesan ya. Jadi nanti saya review di video selanjutnya kalau barangnya sudah sampai. Nah, desain yang saya inginkan seperti ini. Ya, teman-teman lihat. Jadi seperti ini ya, yang saya request. Jadi langsung aja teman-teman hubungi nomor yang tertera di websitenya lewat WA aja.
Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini ada apanya? Ada jadi seperti ini ya. Nah, jadi ada 6 koin, ada 6 koin. Di nanti saya rencananya mau menaruh di sini, di tengah ini dinar ya, dinar dari IMN. Nanti saya praktekkan juga bagaimana cara masangnya. Nah, kemudian 5 lubang lagi. Nah, ini saya taruh itu dirham, dirham IMN juga ya, ya. Jadi dirham IMN. Nah, ini yang saya custom. Harga yang saya beli yang ini itu seharga packingan ini seharga Rp175.000, itu belum termasuk ongkos kirim. Nah, jadi kita bisa custom ya, seperti yang kita inginkan. Saya pengen coba aja dan juga nanti akan saya review. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman ajukan pertanyaan di kolom komentar video di bawah ini. Oke, kemudian apa lagi ya? Mungkin itu aja dulu ya. Nah, nanti untuk websitenya teman-teman bisa langsung cek di itu di websitenya paling bawah pojok kiri bawah ya. Oke, mungkin sampai sini dulu, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa memesannya ya kalau teman-teman tertarik, atau langsung kunjungi halamannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.